Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Om John Ngaritan dimanapun panjang berada, salam ngarit, salam usah esek-esek dari Blitar Utara lur. Oke dulurku, di kesempatan di video kali ini Om John berkunjung ke Pasar Sapi Rojokoyo Ngadiluih Kediri, dimana hari ini hari Senin Kliwon tanggal 24 Mei lur. Untuk pagi hari ini pasarnya rame. Cuma ini informasinya untuk harganya istimewa, melejit tinggi nih lur. Ini nanti kita coba cari referensi harga seperti apa panasnya untuk harga sapi pagi hari ini. Ini tadi pasarnya benar-benar ramai, ini kita coba keliling dulu lur sambil cari informasi. Nah, ini ada satu bakalan simental, ini kita coba tanya untuk informasi harganya ini lur. Kita nyoba. Mas ngeten iki dinten iki regine pinten, Mas? Niki. Nggih. 22. 22. Masih bisa niku, Mas ya? Nah, ini ditawarkan dengan harga 22 seperti ini dulurku. Ini contohnya. Sapinya seperti ini. Nah, seperti ini lur, ini untuk sapinya yang ditawarkan dengan harga 22. Seperti ini untuk sapinya. Seperti ini. Nah, dan ini ada satu lagi bakalan lur, ini kita coba tanya informasi untuk harganya. Ini untuk bakalan-bakalan jantan. Ini kita coba tanya ini. Pak D, ngeten iki dibanderol pinten Pak D? 8,5, Pak. 8,5. Ini 18,5 dulurku. Ini ditawarkan dengan harga 18,5. Nah, seperti ini untuk sapinya. Memang ini untuk harganya hari-hari ini istimewa, lur. Istimewa. Seperti ini ditawarkan dengan harga 18,5. Ini untuk sapinya. Dan pagi hari ini untuk pasar sapi Rojokoyo Ngadiluih ini rame banget ini lur. Ini biasanya jam segini udah mulai banyak yang pulang, tapi hari-hari ini sampai siang penuh. Nah, ini ramai sekali. Nah, dan ini ada pedetan juga simental. Pedetannya seperti ini. Ini untuk kelas pedetan, ini langsung saya rangkap jadi satu video ini lur. Ini kita coba tanya. Mas ngeten iki pinten Mas nyuwune, Mas? 3,4. Nah, 13,4. Nah, ini ada simental jantan seperti ini. Nah. Ini bakalan super guys. Ditawarkan dengan harga 13,4. Masih bisa nego-nego. Nah, ini untuk pedetannya. Ini untuk pedetannya jantan ini lur. Ini jantan. Ini coba tanya Mas, ini dengan Mas siapa, Mas? Rohman. Mas Rohman. Ya. Alamatnya pun di Mas Jenan. Dari Nganjuk, Kilangan. Oh, Nganjuk, Kilangan. Ya. Betul berapa ekor ini tadi, Mas? Tadi 5. Bawa 5 ekor. Ya. Sudah laku berapa, Mas? Laku 4, tinggal laku 4. Tinggal satu ini. Ya, bakalan ini. Nah, ini mungkin kalau ada sedulur yang mau cari pedetan,
ada nomor yang bisa dihubungi mas? Ada, nanti tempatnya di Desa Mancon, Kecamatan Wilangan. Wilangan. Nomor HP-nya 0852-341-94557. Nah ini buat ya, sedulur semua, ini spesialis untuk pedetan mas ya? Ya, pedetan bakalan super. Nah ini lur, ini ada di Wilangan mas ya? Ya. Nah ini lur, ini, nah, ini salah satu dagangannya seperti ini lur. Ini tinggal satu. Tadi bawa 5 ekor, tinggal satu mas ya? Iya. Nah, tinggal satu, contohnya seperti ini untuk pendetan dari masnya lur. Nah ini, seperti ini. Nah oke dulurku, mungkin cukup sampai sekian kesempatan di video yang kali ini. Untuk informasi yang pertama, karena ini memang pasarnya lagi ramai lur, semoga saja bisa bermanfaat. Salam sukses peternak sapi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.